Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas komet terbesar yang sedang menuju ke bumi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya. NASA mengkonfirmasi telah menemukan komet terbesar yang pernah ada. Ukurannya tak main-main, mencapai 50 kali lebih besar dari komet terbesar yang pernah terdeteksi dengan lebar hampir 140 km atau sekitar 85 mil. Para astronom melaporkan bahwa komet terbesar yang pernah ditemukan berusia 4 miliar tahun saat ini tengah meluncur ke arah bumi dengan kecepatan 35.000 km per jam. Meski begitu, komet S yang dinamai C2014UN271 atau Bernardinelli-Bestrand tidak akan menabrak bumi karena berada pada jarak sekitar 1 miliar mil ketika melakukan pendekatan terdekatnya pada tahun 2031. Karena memiliki ukurannya sangat besar, batuan tersebut pernah dikira sebagai planet kerdil. Tetapi, pengamat terbaru menunjukkan bahwa objek tersebut memiliki ekor yang bersinar, di mana itu adalah indikator jelas dari komet S. Tim menemukan bahwa inti komet sekitar 50 kali lebih besar dari komet biasa yang diamati di tata surya bagian dalam. Analisis tersebut juga mengungkapkan warna inti es komet. Saat ini, komet tersebut masih berada sekitar 3,2 miliar kilometer dari bumi. Dalam penelitian yang diterbitkan di Astrophysical Journal Letters, komet tersebut melakukan pendekatan terakhirnya dengan bumi pada 3,5 juta tahun yang lalu. Nah, begitulah penjelasan terkait komet terbesar yang mendekati bumi. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.